Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbagi tips dan tutorial dan menghibur sahabat sekalian dalam channel sederhana ini, channel Tukang Las. Dan di kesempatan ini saya akan mencoba membuat meja tent security ya, atau meja bertiang lantai. Dan telah saya siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu 8 potong besi hollow 40x40 dengan panjang masing-masing 40 cm ya. Dan setelah itu jangan lupa kita potong 90 derajat atau kita siku bagian ujung-ujung potongan hollow ini, supaya nantinya saat dipertemukan mereka bisa menyatu dan bisa kita las ya. Dan adapun bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat meja ini, saya menggunakan bahan-bahan sederhana saja ya, supaya sahabat sekalian juga bisa mempraktikkannya atau membuatnya juga di rumah, karena kira-kira saya hanya menggunakan gurinda tangan, bor, siku, dan satu mesin las ya. Dan ini pun sudah cukup sebenarnya kalau kita mau membuat meja ini. Dan bagi sahabat yang tidak bisa mengelas juga bisa membuat meja ini. Meja ini juga bisa diaplikasikan dengan kayu, jadi dipaku saja, lalu rantainya juga kita pakukan ya. Kalau tidak bisa mengelas atau tidak mempunyai mesin las di rumah. Dan untuk sahabatku mungkin bertanya-tanya ya, penting dengan tidak pentingnya membuat alat-alat seperti ini. Bagi saya sebenarnya untuk menyalurkan hobi saja ya, karena saya orangnya suka membuat hal-hal yang menurut saya menarik seputar bengkel las. Saya coba membuatnya ya, walaupun nantinya gagal, paling tidak saya pernah mencoba. Dan sebenarnya tidak susah ya membuat meja seperti ini, kita hanya sedikit belajar dan sedikit modal untuk membeli bahan-bahan. Dan oke, baiklah, langsung kita ke tutorialnya lagi. Di sini kita coba membuat gantungan tengahnya, lalu kita siapkan beberapa potongan rantai yang sudah kita potong sama. Satu buah baut dana bol sebagai penyetel untuk gantungan tengah nanti. Dan di sini saya menggunakan hollow 30x30 yang saya potong 45 derajat atau 90 derajat yang kita bagi dua. Misalnya 30x30 untuk kakinya ini, jadi dia 3 cm kalau 30x30 ya. Jadi kita potongnya nanti bukan 3 cm. Jadi sekitar kita bagi dua untuk 45 derajatnya, jadi sekitar 1,5 cm untuk rencongannya atau prostekannya ya. Dan untuk yang tengah kita pakai baut dana bol, kita lasan ke rantai sebagai penyetelnya untuk penyangga bawahnya nanti yang telah kita bolongin di sini ya, atau kita bor. Lanjut kita proses pemotongan untuk gantungan tengah. Di sini saya memotong 45 derajat untuk hollow 30x30 sebagai kakinya. Sebenarnya bebas ya untuk memakai hollow apa saja atau ukuran berapa saja. Namun sebagai contoh di sini saya menggunakan hollow 30x30 sebagai tiang tengahnya, karena di sini kita potong miring atau kita cuak miring, jadi supaya pas dengan hollow 40x40 nya. Dan jangan lupa ya, dimalkan saja ke yang telah jadi supaya nanti kakinya sama untuk penyangga satunya lagi. Setelah kita las ya, langsung kita laskan ke kotak yang satunya ya, karena kalau kita laskan dia tidak akan bisa masuk. Jadi kita langsung istilahnya kita kawinkan atau kita gabungkan.
Setelah kita las, kita coba pasangkan rantainya satu per satu. Dan sini sebagai untuk mengelas ke follow, kita bagi dua saja ya potongan rantainya. Jadi untuk yang atas separuh, untuk bagian bawahnya atau tapaknya sebagian lagi ya potongannya. Dan usahakan di sini mengelasnya agak sedikit kuat, karena di sini rantai sebagai pengganti tiang holo. Biasanya menggunakan kakinya sebagai holo ya, atau kayu. Di sini kita coba ganti dengan rantai sebagai tiangnya. Oh ya, untuk yang bagian tengah sebagai tumpuannya, saya menggunakan baut dana bol sebagai penyetel naik turunnya rantai nanti ya, supaya kencang kendornya. Dan untuk yang tengah cukup kita kasih 3 pasang rantai atau 3 buah kolong rantai. Dan kurang lebih seperti ini mejanya ya, sudah hampir 50% selesai. Sebelum kita proses pengecatan, kita coba haluskan dengan gurinda supaya lebih rapi. Jadi setelah digurinda, kita coba lempul juga supaya lebih halus. Dan di sini saya menggunakan lempulnya sanpolak ya, bebas sebenarnya mau pakai sanpolak atau sejenisnya, tapi sebagai contoh saya menggunakan sanpolak untuk dempul. Jadi supaya tidak masuk air atau lasannya tidak terlihat atau sedikit rapi. Sebelum ini kita gosok juga menggunakan amplas supaya lebih halus saat dipegang, dan karat-karatnya juga bisa hilang ya kalau kita amplas. Jadi catnya nanti merekat lebih kuat ke media holonya. Dan di sini kenapa mejanya tidak jatuh saat saya naik, karena rantainya itu sendiri sudah menyatu satu dengan yang lain, jadi dia saling tarik menarik. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sama dengan kehidupan kita ya, sebenarnya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi apapun profesinya kita jalani, kita tekuni yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sebenarnya apapun profesi sama, apa asalkan kita tekun, rajin dan ulet menjalaninya, insya Allah akan menghasilkan sebuah hasil yang baik atau istilahnya yang memuaskan bagi diri sendiri, dan insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Walaupun tidak seberapa manfaatnya, tapi alhamdulillah kita bisa masih berbagi dengan sahabat yang lain, atau masih bisa bermanfaat hidup kita untuk orang lain. Dan sebelum kita proses pemasangan ya, di sini saya telah membuat duplikat kaca ya, dari kaca yang kayak saya pasang stiker seolah-olah saya mendapatkan istilahnya red bottom. Jadi yang kalau yang teman-teman channelnya sudah besar, dia mendapatkan silver bottom atau gold bottom. Di sini saya hanya mempunyai red bottom ya, mudah-mudahan red bottom ini menjadi silver bottom, amin ya robbal alamin. Untuk lebih menarik lagi, kita di sini memasangnya dengan lampu LED. Jadi harganya 1 meter 14.000 untuk lampu LED ini, atau bisa disebut lampu akuarium ya. Dan memasangnya juga mudah ya, untuk lampu LED ini cukup dipasang dam tip, atau di sini saya menempelkannya menggunakan Altico yang harga 2.000-an itu ya.
Jadi tinggal kita colokkan saja ke listrik atau menggunakan baterai. Jadi seolah-olah mejanya ini lebih mewah ya, menyala lampunya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyimak video sampai sejauh ini. Dukung terus channel saya ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bagikan di media sosial kalian apabila video yang bermanfaat, karena semua itu gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan di akhir video ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.